Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Papuron, salam sukses. Nah, ini pagi lagi masak. Masak untuk hariannya. Untuk hariannya saya ini banyak udah 1000 lebih, 1700. Kadang 1600. Nah, ini mesin untuk sekalian dites pengiriman ke bau-bau. Nah, ini mesinnya. Ini yang ke bau-bau, kemudian yang ini ke Cengkareng. Cengkareng bisa didekatkan aja, Bapak. Itu mesinnya baru jadi. Ke bau-bau dan ke Cengkareng. Oke, ini jadi sebelum kami kirim mesinnya, tentunya dites dulu. Kalau udah oke, baru kami packing langsung ke pengiriman, ke pemaketan. Jadi untuk pemaketan kita pakai Indah Logistik Kargo. Untuk takarannya Mas Popron udah tahu ya, soalnya video saya udah banyak sekali. Nah, ini bahan-bahan sudah masuk semua. Oke. Ya, boleh dilihat ini. Nah, ini mesin-mesinnya. Ini kita lagi masak. Kalau yang itu mesin lama saya, yang biasa buat saya produksi, udah dari 2007 ya itu mesin. Udah lama sekali. Nah, ini untuk yang pesan mesin ke saya bau-bau dan Cengkareng. Ini kita lagi masak. Oh, itu baunya bersih banget, itu pakai keramik untuk supaya kamu membersihkannya. Nah, jangan lupa kita ini pakai jagung khusus ya, karena masih banyak yang belum tahu juga. Kalau Popron itu kita jagungnya pakai jagung khusus, itu jagungnya biasanya dari Argentina, jagung impor. Jadi untuk pemanas, untuk masak kita pakai kompor gas, dan mixernya ini untuk mengaduk. Nah, ini mixernya, ini puterannya, jadi untuk mengaduk. Ada bunyi kletukan dari jagungnya ya. Bau-bau ini sudah dua kali membeli mesin ke saya, karena untuk mesin pertama dia tuh masih bagus, masih bisa fungsi, masih bisa dioperasikan. Hanya memang dia tuh permintaan Popron ada banyak sekali, jadi agak kewalahan ya, jadi harus mesin dua. Soalnya kalau dia tuh udah ribuan ya, mungkin bangsa 5000 memang harus mesin 2. Mesin 1 sebenarnya bisa, cuma kita 24 jam produksi.
ya gitu. 5.000, 7.000 itu. Biasanya udah mesinnya 2. Dan ini hasilnya. Ini satu gelas ya, satu gelas. Satu gelas ini ukuran 12 oz apa 10 ini, Pak? 12. 12 ya. 12 oz. Ini hasilnya jagungnya ribuan ya, Bang. Ya ini saya baru produksi. Ini aja baru, masih kurang banyak orang sebenarnya. Jadi kita apa ya? Untuk ada waktu luang kita ya produksi untuk kecil ini. Ya ini untuk biar nanti seharian kita untuk mendapatkan ya 1.700. Nah ini saya untuk produk saya buat yang kayak gini modelnya kayak gini, jadi 10 pieces warna-warni. Oke, baik. Ini yang dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Nah ini kemarin ada, kenapa kok popron, mana itu tadi sampelnya ya? Oh ini ada sampel. Jadi untuk popron kayak gini, ini bisa didekatkan sini, ini kesoalnya ada tuh. Jadi popronnya kemarin ada yang apa ya, lewat komentar, kenapa popronnya punya saya 10 hari kok udah amem kayak gitu. Nah ini rahasianya, kalau popron bukan 10 hari, dia 7 hari malah, 7 hari amem. Nah ini saya punya sampel untuk ini tanggal produksinya ada 29 bulan 8 2020 ya. Nah ini 2020. Nah ini mau saya cek, berarti sekarang tanggal berapa? 7 September ya, berarti sudah 10 hari karena tanggal untuk Agustus sampai tanggal 31. Oke, berarti ini sudah 10 hari, kita cek. Kita cek. Ini popron sudah 10 hari ya. Aduh, keras banget ini. Ada pisau. Pisau. Oke. Nah, ini. Ini popron sudah 10 hari loh. Ini. Kita makan ya. Masih kriuk. Asli masih kriuk. Ini 10 hari. Masih ada bunyinya, dia tuh masih kriuk, benar-benar masih kriuk, masih layak banget untuk dimakan. Masih kriuk, 10 hari loh. Nah, ini untuk yang ini, sebenarnya kemarin ngambilnya 3 gelas. Yang 5 hari, 10 hari, besok ini 15 hari. Ada lagi satu ya untuk yang 20 hari. Berarti. Oke, ini 10 hari ya. 10 hari. Masih enak, masih mahal. Belum untuk kalau kita pakai minyak, minyaknya miskinnya yang kemasan. Jadi maksudnya itu kan biar enggak apa ya, tengik kayak gitu ya. Kalau kadang-kadang sembarang minyak bisa terjadi popcorn rasanya jadi enggak enak. Jadi rahasianya popcorn untuk supaya kriuk. Gini, kayak gini sekali masak harusnya kalau sudah matang harusnya itu langsung dikemas. Harus dikemas. Pokoknya harus dikemas cepat-cepat, kemudian dipastikan kemasannya itu rapat. Nah, kayak gini ya. Minimal kayak gini. Kayak kita pakai mesin cup sealer atau yang pakai press-pressan itu, kalau pakai yang plastik pakai press-pressan itu. Kalau rapat 10 hari nggak apa-apa, bahkan 15-20 hari. Oke, baik. Jadi ini mesin mau saya kirim ke Bau-Bau Cengkareng, satunya Cengkareng satunya Tangerang. Baik, di Medan tadi infonya
Jadi bagaimana caranya untuk supaya popcorn awet dan kriuk? Oke, terima kasih. Bagi yang berminat, silakan hubungi saya, Tony Popcorn, untuk nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe-nya. Pakai jempol aja subscribe-nya. Ya, terima kasih. Salam sukses dari saya, Tony Popcorn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!